pendidikan agama Buddha di kelas 1 dan 2. Nah, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Intan. Miss akan mengajar di kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D, dan juga di kelas 2, 2A, B, C, dan D. Dan saya, Miss Erni, Miss akan mengajar agama Buddha di kelas 1E, F, G, dan di kelas 2, 2E, 2F, 2G. Nah, Miss tahu nggak, sebelum mulai pelajaran, kita ada doa ini, doa pembukaan. Tapi sebelum kita mulai doa, kita harus bersikap anjali. Anjali itu apa ya, Miss? Nah, anjali itu tangan direngkupkan di depan dada. Di depan dada, seperti begini ya, Nana. Terus kedua mata melihat ke ujung jari. Nah, anak-anak, ada lagunya loh untuk lagu anjali. Mau tahu apa lagunya? Yuk, Nana. Sebelumnya kita lihat dulu gerakan anjali beserta lagunya. Yuk, ikuti Miss ya peserta gerakannya. Tangan ditangkupkan ku anjali, anjali, anjali. Tangan ditangkupkan ku anjali. Selamat pagi. Bisa, Nana? Yuk, sekali lagi ya, kita buat sama-sama gerakannya. Tangan ditangkupkan ku anjali, anjali, anjali. Tangan ditangkupkan ku anjali. Selamat pagi. Yeay, dah pintar. Nah, anak-anak tahu nggak salam Buddhis dalam agama Buddha itu apa ya? Nah, jadi salam Buddhis dalam agama Buddha itu tadi di awal sudah disebutkan. Nah, salam Buddhisnya yaitu adalah Namo Buddhaya. Nah, kita sudah bersikap anjali, sudah nyanyi, sudah tahu salam Buddhis. Nah, ada doa nih sebelum memulai suatu pelajaran dalam agama Buddha, kita awali dengan doa pembukaan. Apa yang bisa doa pembukaan dalam agama Buddha? Nah, sebelum memulai belajar, kita harus membacakan parita Namaskara Gata. Anak-anak sudah mengetahui parita Namaskara Gata? Yuk lihat video di bawah ini. Parita Namaskara Gata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanggam Namami. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, anak-anak sudah mengetahui parita doa pembukaan dalam agama Buddha. Nah, setelah doa pembuka, kita ada nih doa penutup. Apa ya, Miss ya, doa penutupannya? Nah, kalau doa penutup, kita menyanyikan lagu Gita Namaskara. Yuk, kita lihat video di bawah ini. Gita Namaskara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, guru agung amatlah berjasa mengajarkan kita kesunyataan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tadi kita sudah belajar tentang anjali, terus gerak dan lagu anjali. Kemudian juga kita sudah belajar salam Buddhis, sudah belajar doa pembuka. Kemudian kalau ada doa pembuka berarti ada doa penutup. Nah, kita sudah pelajari itu semua. Berarti ada berapa yang kita pelajari hari ini? Ada 5, Mi. Ada 5. Nah, anak-anak jangan lupa dipelajari dan diingat-ingat ya. Nanti setelah masuk sekolah, Miss akan lihat siapa yang sudah bisa ini.
Ya kan, Miss? Ya. Semangat ya anak-anak belajar di rumah. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. See you. Doa penutup. Apa ya, Miss ya? Doa penutupannya? Nah, kalau doa penutup kita menyanyikan lagu Gita Namaskara. Yuk, kita lihat video di bawah ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Anjali, terus gerak dan lagu Anjali. Kemudian juga kita sudah belajar salam Budhis, sudah belajar doa pembuka. Kemudian kalau ada doa pembuka berarti ada doa penutup. Nah, kita sudah pelajari itu semua. Berarti ada berapa yang kita pelajari hari ini? Ada 5, Miss. Ada 5. Nah, anak-anak, jangan lupa dipelajari dan diingat-ingat ya. Nanti setelah masuk sekolah, Miss akan lihat siapa yang sudah bisa ini. Ya kan, Miss? Ya. Semangat ya anak-anak belajar di rumah. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.